Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahra syiyam syahra fihi tubarru'u anfusana min al-ma'asi wal-qasam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam ke-5 bulan Ramadan, dan insya Allah selama Ramadan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini kita bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua dan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa tabarraka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian untuk menyembah atau jangan menyembah selain Dia, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yamudana 'inda al-kibari anhuma Al-Qiyamah, kalau keduanya sudah mencapai usia yang tua, Al-Qiyamah atau salah satunya, Falatakullahumma Ufin, maka janganlah berkata kepada mereka Ufin, yaitu kata-kata. Walatakullahumma, dan janganlah membentak mereka. Waqulahumma qawlan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Waqfidhumma jalana zulmi minarama, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu. Waqurabihanumma kamarapayani sabila, dan doakanlah mereka sebagaimana Dia merahmati kamu ketika kamu mendidik dua anak kecil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berbicara masalah orang tua, tentu kalau masih muda tentu kita tidak terlalu merepotkan, tapi kalau sudah memasuki usia lanjut, nah disitulah biasa kita banyak kesibukan menghadapi beliau. Apalagi kalau dia dikatakan orang Bugis mau ya biasa dia sudah makan, katanya belum makan. Dia belum makan, katanya sudah makan. Jadi sepertinya anak kecil ya, karena memang di dalam Al-Qur'an dikatakan wa man yu'minu billahi yusbihu khairan, apabila dipanjangkan umur seseorang maka dia kembali seperti anak kecil. Jadi biasa ada orang kalau panjang umurnya, biasa kembali seperti kelakuannya seperti anak kecil. Mudah-mudahan kita di sini nanti senantiasa diberi umur yang panjang, tapi selalu melakukan hal-hal yang baik. Karena Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'i ayatul umuruhu wa salamuhu. Bahagialah orang yang diberi umur yang panjang dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Jemaah salat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau sudah meninggal keduanya? Ya tentu cara yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. Ataukah biasa kita pergi siarah ke kuburnya? Seperti saya itu, kalau 3 kali saya siarah kubur di kuburan orang tua, 3 kali dalam setahun, yaitu menjelang bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan. Yang ketiga,
menyerang bagi raya hidup leha. Di situ saya akan dikumpulan orang tua membersihkan terlebih dahulu. Karena biasa kalau lama itu tumbuh-tumbuhan yang ada di dekatnya kabur, istilah busnya kabur, sehingga kelihatan kuburannya masih ada kita. Jadi untuk lebih membersihkan, kita usahakan kita panggil seseorang atau kita sendiri yang membersihkan kuburannya itu sehingga ceria dilihat. Setelah itu apakah kita doakan, apakah kita membaca Allahumma ghfir lahuma warhamha warhamhuma. Kemudian kita membaca surah-surah pendek, atau kalau bisa kita bacakan surah Yasin sampai seterusnya. Kenapa? Agar orang tua kita yang ada di dalam kubur itu senang keadaannya. Jadi bukan kita pergi ke kuburan meminta-minta, tetapi kita hanya pergi ke kuburan untuk mendoakan orang yang meninggal, orang yang ada di dalam kubur itu, supaya senang kehidupannya, senang keadaannya. Begitulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Namun bagi anak-anak yang hadir di sini, tentu masih hidup orang tuanya. Ya, jadi kalau anda disuruh oleh orang tua, kebetulan bersama dengan urusan yang penting, maka katakanlah kepada orang tua, maaf bu atau maaf pak, tunggu dulu saya selesaikan urusan ini baru dilaksanakan perintahnya. Jangan membentak orang tua, jangan mengatakan minggu pasukan dia itu apa, tidak boleh kita katakan seperti itu. Ya, Allah melarang mengucapkan kata seperti itu. Kemudian bagaimana dengan guru? Karena orang tua kita itu mendidik, membesarkan kita di rumah. Sedangkan guru adalah mendidik atau memberi ilmu pengetahuan di sekolah. Katakanlah dia wakil orang tua kita di sekolah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pengetahuannya kepada kalian. Bagaimana supaya anda pintar memahami itu, pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa Arab dan seterusnya. Tentu itu adalah usaha dari semua guru yang ada di sekolah. Makanya itu ada yang disebut pendidikan informal, yaitu pendidikan di dalam rumah tangga, kemudian pendidikan formal, pendidikan yang ada di sekolah seperti anda yang kalian ikuti sekarang, juga pendidikan di luar sekolah yaitu di masyarakat. Lalu bagaimana guru-guru yang pernah kita hadapi sewaktu di SD, di TK, di SD, di SMP atau di Sarjana? Kita harus menghormati. Jangan kita mengatakan bahwa guru di SD itu, guru di SMP itu adalah bekas guru saya. Ya, jangan tidak ada istilah mengatakan bekas guru saya. Tidak sama kalau bekas bekasi saya. Ada istilah bekas bekasi saya, bekas suami saya, bekas istri saya. Tetapi kalau guru tidak ada istilah bekas guru saya. Sama juga orang tua, tidak ada istilah bekas ayah saya, bekas ibu saya, tidak ada. Jadi siswa dengan guru itu erat kaitannya, sama dengan orang tua. Ya, karena pengetahuan yang diberikan kepada siswa itulah yang menjadikan dia erat hubungannya siswa dengan guru. Sehingga tidak ada istilah bekas guru saya. Tapi kita harus mengatakan itu adalah guru saya. Karena di SD tentu dia mengajarkan umpamanya matematika dasar, yaitu menghitung, mengukur, membagi, mencari dan sebagainya. Sama juga bahasa Arab dan seterusnya. Meningkat lagi ke SMP, masuk di SMA, tidak lagi nanti di perguruan tinggi. Jadi
itu guru dengan siswa sama dengan orang tua dengan anaknya. Tidak ada istilah bekas, tidak ada istilah bekas di situ. Bila sama suami istri, terkadang ada dikatakan itu bekas istri saya, bekas suami saya, atau bekas kekasih saya. Oleh karena itu, maka hendaklah kita selalu menjaga hubungan antara orang tua dan guru. Karena itulah yang menjadi saya yang membesarkan kita untuk menjadi manusia yang berguna di masyarakat atau di kelompok datang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena pentingnya ini orang tua, sehingga ada suatu kisah yaitu yang dialami oleh seseorang laki-laki yang namanya Juraij. Ini Juraij ini ahli beribadah, banyak salat sunat yang dilakukan kalau siang. Hanya saja dia tidak mengetahui bahwa salat sunat itu bisa dibatalkan kalau ada orang tua memanggil kita. Sehingga pada suatu saat Juraij ini, laki-laki yang bernama Juraij ini, sedang salat sunat, tiba-tiba ada orang tuanya datang mengetuk pintu untuk menemui Juraij. Tapi Juraij ini tidak membukakan pintu karena dia salat sunat, itu alasannya. Dia tidak mengetahui bahwa salat sunat itu bisa dibatalkan apabila ada orang tua memanggil kita atau menyuruh kita. Tapi kalau salat fardu jangan dibatalkan. Karena orang tuanya ini Juraij, ibunya ini Juraij, sudah berkali-kali datang di tempatnya Juraij, tidak pernah ketemu Juraij karena salat sunat. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, janganlah engkau cabut nyawanya Juraij sebelum dia melihat kesengsaraan di dunia ini. Maka suatu waktu ada seorang, apa istilah sekarang, PSK, ya, pekerja seks komersial. Ya, itu yang berniat untuk merusak nama Juraij, berniat untuk merusak nama Juraij. Sehingga dia datang, kebetulan pintu tempat ibadah Juraij terbuka, dan masuk dia di dalam menggoda Juraij untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena imannya ini Juraij kuat, sehingga dia tidak bisa melakukan hal itu. Sehingga wanita ini karena batal atau gagal membujuk Juraij, maka dia tinggalkan tempat itu lalu keluar. Dan di sana dia ketemu dengan seorang teman balap kami. Di situlah dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perempuan ini hamil. Lalu dia sebarkan kepada masyarakat bahwa yang menghamili saya adalah Juraij. Maka marah masyarakat kepada Juraij, sehingga datang ramai-ramai melimpahi tempat ibadah Juraij, sehingga robohlah tempat ibadah Juraij. Dan akhirnya Juraij itu diamankan oleh masyarakat supaya tidak dikeroyok. Lalu bagaimana hasilnya? Maka salah seorang di antara masyarakat itu mengatakan, kalau kita ingin mengetahui apakah Juraij yang menghamili wanita ini, maka tunggulah anak itu lahir. Tak lama kemudian, barangkali 9 ya, kita ketahui bahwa 9 bulan di kandungan itu lahirlah anak. Lalu ada isyarat bahwa kalau ingin mengetahui bahwa Juraij yang menghamili wanita itu, maka tunjuklah pusat anak yang lahir itu. Maka ditunjuklah pusat anak lahir itu, lalu dia berkata bahwa yang menghamili ibu saya adalah pengembara kambing, bukan Juraij yang menghamili. Maka minta maaflah semua masyarakat pada Juraij. Nah, kita bisa mengutip dari peristiwa ini bahwa kalau
orang itu, sehingga selamatlah dia dari kehancuran. Nah, yang ketiga, ini wanita tadi ingin menjelekkan nama jelek tapi tidak bisa. Disitulah akibatnya. Jadi jangan sekali-kali kita menjelekkan nama seseorang atau menjatuhkan seseorang, karena kita akan apa menemukan akibatnya juga. Seperti yang dalam ini perempuan tadi. Kamu sendiri dan muslimat, Alhamdulillah, kita ketahui bahwa tidak lama lagi akan bulan Ramadan akan meninggalkan kita, karena sekarang kita sudah berada di malam ke-25. Jadi tentu kita harus lebih giat melakukan berbagai macam ibadah, seperti ibadah tarawih, baca Al-Quran, Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Janganlah kita dijatuh oleh persiapan menghadapi lebaran, seperti pergi membeli baju baru, celana baru, sepatu baru dan sebagainya. Kalau perempuan membeli, ya seperti membeli kursi, gorden jendela, gorden pintu dan sebagainya, sehingga salat tarawih ditinggalkan, ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan ditinggalkan, padahal tidak boleh seperti itu. Lalu untuk menghadapi bulan hari raya nanti, karena hari raya itu adalah hari kemenangan. Kenapa dikatakan hari kemenangan? Karena kita menang menghadapi hawa nafsu. Ya, karena kita sekarang berperang melawan hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita bisa sampai pada hari raya nanti, maka kita termasuk memenangkan suatu antara hawa nafsu dengan diri kita sendiri. Karena Rasulullah mengatakan, "Rajalah, ya kami kembali dari peperangan yang kecil menuju ke peperangan yang besar." Sahabat bertanya, "Yang mana dimaksud peperangan besar?" Yaitu melawan hawa nafsu. Kemudian di hari raya itu juga kita akan keluar seperti bayi lomba-lomba. Kayomi walatumu. Apa yang dimaksud seperti bayi yang keluar? Yaitu tidak ada dosanya. Jadi untuk menghadapi hari raya nanti, kita harus saling memaafkan sesama yang lain. Kalaupun ada barang pernah ditipu orang, jangan barangnya cepat-cepatlah kembalikan barang itu, baru minta maaf kepadanya. Kalau pernah dicerita, dibicarakan dengan tidak baik, cepat-cepatlah minta maaf kepadanya. Supaya kita memasuki hari kemenangan itu dengan suci, dalam keadaan suci, seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, tidak ada dosa yang dimiliki. Saya kira inilah yang saya sampaikan, sempat saya sampaikan kepada orang ini. Dan manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.